Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Dadang Perlindungan. Salam sukses sahabat tani. Oke sahabatku, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman dan beberapa tips untuk merawat kebun sawit. Yang pertama bosku, kita basmi gulma-gulma keras, terutama anak kayu dari kebun sawit kita. Karena gulma keras ini atau anak kayu ini sangat berpotensi sangat besar dalam perebutan unsur hara. Oleh sebab itu, maka harus kita basmi. Bisa menggunakan mesin babat, bisa menggunakan racun dengan metode semprot, atau juga bisa dengan menggunakan manual seperti ini bosku, menggunakan parang. Setelah selesai pembasmian gulma anak-anak kayu terutama bosku, setelah itu lanjut perawatan pruning. Pruning ini yaitu pembuangan pelepah dari batang sawit yang sudah tidak produktif lagi. Syaratnya kita harus menjaga songgo bosku, karena sawit ini TM1. Di sini saya menjaga songgo, yaitu sistem songgo 2. Buang pelepah dari batang sawit seperti ini bosku, tetap menjaga pelepah 1, 2, ini harus kita jaga, dan pelepah yang ketiga dan atau selebihnya kita buang. Oke bosku, ikuti hingga akhir video ini. Hati-hati kerjanya bosku, karena banyak duri. Agak licin dodosnya bosku, karena kita kerja setelah hujan. Bosku, setelah itu lanjut menyusun pelepah yang sudah kita buang dari batang sawit ini ke pasar matinya, agar kerjanya lebih rapi dan memudahkan kita dalam pengutipan brondol yang ada di piringan sawit, memudahkan kita dalam bekerja. Langkah perawatan selanjutnya yaitu bosku, kita menjaga piringan tetap bersih agar nanti memudahkan dalam pengutipan brondol dan juga tidak terjadinya perebutan unsur hara ketika kita melakukan pemupukan. Oke bosku, ikuti terus.
Oke bosku, setelah selesai perawatan pemasmian gulma-gulma yang ada di kebun sawit, terutama gulma keras anak kayu, setelah itu lanjut pruning. Setelah pruning kita lanjut piringan. Seharusnya setelah piringan ini kita melakukan penyemprotan bosku, tetapi dikarenakan di daerah saya cuaca hujannya masih tinggi, jadi saya tidak melakukan penyemprotan terlebih dahulu dan saya langsung ke intinya saja, langsung ke pemupukan. Oke bosku, ikuti terus hingga akhir video ini. Pemupukan ini adalah puncak yang paling tertinggi dalam melakukan perawatan kebun sawit bosku, dimana pemupukan inilah yang menentukan bagaimana bagus atau tidak bagusnya nanti pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Lakukan pemupukan secara bertahap bosku, dan berikan waktu tenggang dari satu pupuk ke jenis pupuk yang lainnya 2 minggu sampai 1 bulan. Saya sarankan 1 bulan. Dan lingkaran paling luar ini kita berikan dolomit bosku. Setelah itu baru bosku bisa memberikan pupuk-pupuk yang lainnya, contohnya seperti pupuk urea, KCL atau yang lainnya di dalam lingkaran pupuk dolomit ini bosku. Dalam lingkaran pupuk dolomit ini dan jarak pemupukan dari batang sawit sekitar 1,5 meter, tidak boleh di luar lingkaran. Fungsi dari pupuk dolomit ini yaitu untuk menetralkan pH tanah, setelah itu menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah dan memperbaiki tanah agar unsur haranya sesuai dengan kebutuhan tanaman sawit ini sendiri. Lakukan pemupukan 2 kali dalam setahun. Dosis yang diberikan yaitu 1 kilo sampai 1,5 kilo per batangnya. Lakukan pemupukan di awal dan di akhir musim hujan. Oke bosku, semangat terus. Terima kasih telah menonton. Salam sukses.